Panda. I got broads in the line. Just to be in the family. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Hi, social media. Today, I would like to bring all of you to experience the Jesus Startup Weekend here. So, I hope you guys enjoy it. Mana yang diorang nak support, and then idea yang paling dapat paling banyak vote, dia akan jadi idea yang dipilih untuk Startup Weekend ni. So basically untuk hari ni adalah lebih pada pemilihan idea, and then untuk form team. So hari ni apa yang kita buat adalah kita pecahkan kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan mempunyai lebih kurang 3 ke 6 orang ahli. So setiap ahli ni akan diberikan tugas masing-masing yang terdiri daripada satu adalah business, yang kedua adalah developer, yang ketiga adalah designer. So basically diorang akan gabungkan expertise masing-masing untuk wujudkan satu MVP untuk setiap projek yang diorang buat. Ini kumpulan ni basically diorang buat satu apps untuk supaya restoran menggunakan QR code. Supaya orang yang datang dekat kedai tu, basically dia boleh scan QR code tu, dia boleh nampak gambar makanan yang dia nak order. So, team dekat sini pula, team sini ada 3 orang. So basically team ni discuss tentang history. Nama dia adalah History Connect. Apa yang diorang buat adalah diorang nak createkan satu website ataupun app platform yang menggunakan VR dan augmented reality untuk menunjukkan, untuk membuatkan like education tu jadi more interactive. Team kat sini akan buat basically nama team ni adalah Chop Chop, and then apa yang diorang buat adalah diorang buat satu virtual reality yang boleh scan tengkorak kita, and then dia boleh bagi kita suggestion untuk potong rambut macam mana, dan dia akan potong rambut kita dalam masa 5 minit. Untuk team ni basically apa yang team ni buat adalah diorang nak createkan satu opportunity untuk tukang masak kat rumah, untuk kenalkan home cook dengan users. So basically
dia akan bagi peluang kepada orang-orang yang masak dekat rumah untuk dapat lagi banyak, untuk dapat lagi banyak income daripada, daripada makanan yang diorang masak. Dan dia akan bagi macam peluang untuk orang untuk rasa makanan yang berbeza based on masakan yang lokal. Untuk company ni adalah lebih kepada macam tracking untuk long term goal, untuk productivity. So basically untuk malam ni tu antara antara yang boleh share dengan korang. So ni antara yang kita orang kena buat malam ni lah. Define the problem together with just one sentence. Defining the scope, brainstorm ideas, the top 3 priorities in the stand role, and then the details of the details of the team members. Hi everyone, Fikri Ashraf here. I hope you enjoy the video, and if you like it, please give it a thumbs up. And if you have any comment or suggestion that you want to give it to me, you can comment it on the comment section below, and I will 100% reply to your comment. And do not forget to subscribe to my channel, and also turn on the notification bell so that I can notify you when my video is out. I hope I can see you in my next video. See ya!